punya lah hangat lilin. Hampa tengok tu, mau kalau kata baru lepas cerok lembu, kerbau, kesat saja kering ni. Cucuk elok ni. Mau kalau kata nak sidai kain ke apa bala ni, cukup seronok tem-tem lah ni. Kakak! Cubalah tolong simpan-simpan rumah ke. Mau kalau kata boleh duduk terbenam dekat depan TV tu serupa dengan babi baru lepas mengedara. Pasal itulah sampai umur dah 25 dah tak ada jantan mana pun buluk nak masuk minta, tahu dah? Hampa! Odah duk beletiak ni dekat anak tina aku, dia segan sungguh lah, aku geram lah bahan. So sayang-sayang odah semua, hari ni laki odah request nak makan pulut ikan taman kering sayang. Oi, so macam biasa lah, mula-mula sekali odah nak buat dia punya sambal dulu nah, sambal bodoh je. Han dengar dah kakak, apilah tolong sidai-sidai kain ke apa sah? Aku ni dulu umur dah jenam ni dah reti dah nak buat kerja rumah, nak buat hatu, nak buat hati, tak gaduh tu anak tempik hang tahu dah. So sayang lepas tu kita masukkan kita punya bahan-bahan blend macam biasa lah, bawang putih, bawang besar, belacan sikit, cabai kering dan juga minyak nah, masa kita nak blend dia tu. Lepas saja hampa bubuh bahan-bahan blend tu sayang, hampa tahu lah sekali masuk pi ke dalam tu kita punya asam kapit. Umur sampai 25 dah ni, mau kalau kata menikah ni anak dah sekerat lori dah aku pasan. Malam hari ni orang tidur yang handuk jaga dok picit telefon sampai ke tengah malam. Mau tu ke pagi ni mau kalau kata boleh merelu sampai ke tengah hari tak arti nak mangkit lagi nak darah-darah apa ni. Banyak cantik muka hang hanya haratu ke turun pada langit ke 17 tu. Bangkit tidur ni tengah-tengah rembang burai tak ada nak basuh ni, mai buka tudung meja dulu tengok datang nak darah apa dah. Aku tak naik tangan ni ke hang ni kira besar rahmat dah ni dok cek tuan mai besar ni haram tak pernah naik tangan apa dok berlemak lagu tu nah. Ha, abang tu nak ngangom datang apa tak tegaklah sikit anak tina kita ni perangai tak rupa anak tina lagi. Mau kalau kata boleh dok glintir rokok daun tu anak tina kita dok koyak petunjuk ke orang pun tak reti nak tegur apa dah. Kakak! Tak gi aku dia ni aku tengalung dengan payuk ni lagi kau berdemen kepala tu. Ambil pakai baju dalam pengering tu pisi dah lekat tumpang dok cuaca dok elok ni anak gengang datang apa. So sayang-sayang udah semua udah perasakan kuah sambal kita udah pakai lebih kurang 1 camca lebih sikit garam, 3 camca serbuk perasa dan lebih kurang 6 camca gula. Penatlah aku lagu ni dapat anak tina ni harap tak membantu pun. Rumah ni bukan nak katalah mau kalau kata aku tak ada esok ni kau. Pakai mati kebuluran lah dengan keadaan rumah yang macam tongkang pecah tak ada siapa sekor hati nak menyimpan. So, aku ni banyak lagi kerja nak buat. Sagi tengah hari sikit ni, petang sikit. Nu nak kena Google Meeting pula pasal direct selling tu. Hatu pun satu hai juga nak Google Meeting sedia-sedia lah. Depa pun nak minta ilmu marketing lah. Hatu lah, hani lah. Ilmu marketing ni macam-macam. Kelah lah apa semua buat segala bagai. Tapi promote apa segan nak boleh menegur datang haram pun. Cubalah bila orang dah bagi ilmu, orang dah sediakan semua benda tu kan. Hampa buat kerja bagi berjenis sikit. So, sayang-sayang pada semua kita ketepikan saat sambal tu. Kita bagi dia kering pelan-pelan. Sementara tu kita mai tapih. Kita punya beras pulut yang kita dah rendam lebih kurang sejam lah. Hampa dah tapih-tapih cantik-cantik tu kan. Hampa tuang atas payuk kuku yang hampa tu. Bubur daun pandan kat tengah-tengah. Sagi bau pulut tu dia berbau sedap. Lepas hampa tutup dia punya tudung yang pertama tu. Kita tunggu 15 minit. Lepas tu hampa mai congkir-congkir macam udah dah tengah buat tu. Kita nak tengok lagu mana upah pulut kita keras ke lembek ke apa ke. Hampa congkir-congkir dia. Udah suka kata gembok. Kita gembok-gembok dia. Ambil hak bawah tu tapuk naik di atas. Hak di atas tu tojoh masuk pergi bawah. Kita gembok-gembok dia. Kita nak pesan lah sikit dekat hampa nak sayang yang mana duk menegur sakat-sakat sangat HQ duk buat iklan pompa-pompang tu kan. HQ wah keluar duit hampa tak ada. Bukan pakai ayak, bukan pakai pasiak. Pakai duit nak upah kawan tu, upah kawan ni duk buat review produk lepas hampa tahu dah. Mau kalau kata HQ dah bayar duit tu, hampa nampak video tu pakai-pakai share lah. So sayang-sayang udah semua, mau kalau kata nampak pulut hampa tu keras lagi, hampa tuang ayak lagu tu punya gaya, hampa tutup tunggu 15 minit lagi boleh angkat makan terus lah cerita dia. Ni dah HQ dah wah keluar duit, orang tu kawan tu kawan ni review, kawan tu review, hampa boleh duk tengok ngangau saja. Share lah video-video yang berkaitan dengan produk yang hampa menyega tu, pakai-pakai lah duk lawan komen kat dalam tu orang nak beli ke nak cari orang ke apa ke. Ni dah share pun dah komen apa haram pun dah duk ngangau datang apa biar pergi tengok forum perdana dalam TV tu. Payah jumpa manusia lagu tu punya perangai orang nak menyega hampa pun ketak-ketak nak menyega juga. Nak untung ni ribu-ribu sedia tapi buat kerja mangot lembab macam apa lagi nak untung nak rampa. Ni kakak hang tukang pulut tu masuk dalam payuk-payuk Siti ni takkan kita nak berdarah kat dalam payuk kuku ikut. So sayang-sayang udah semua lepas pulut kita dah cantik dah elok tu sayang kita goreng lah pula kita punya ikan taman kering. Udah bukan nak kata apa nak sayang bersyukur lah mau kalau kata dapat HQ yang baik lagu tu sedia-sedia buat keluar iklan sana sini yang betul dah. Ada setengah HQ ni founder produk ni dia buat keluar produk lambat-lambat dia lepas pi semua dekat ejen apa semua rap sengap lagu tu saja apa iklan apa pun tak ada. Mau tu ke ejen-ejen stokis kat bawah-bawah ni ketak-ketak lah cari kawan tu nak jual barang dia. Mau dapat lagu tu punya gaya baru pada muka hampa dapat HQ yang baik siap buat kelas marketing apa bagai semua kan tapi buat kerja duk menegur duk buat lembab lagi. Sedapnya hampa. Dah suka lah pulut ikan kering ni sayang. Oi, makan dengan sambal bonyok sikit kan. Tak tahu nak habak lah lagu mana. Untuk hampa semua kawan-kawan odah semua jaga diri baik-baik lah nak sayang nak. Tengok okay, COVID ni duk naik hari-hari makin naik. Hari-hari makin naik. Takut lah risau. Bukanlah kata tak ada kerja buat apa kat luar yang penting-penting tu kan. Tak payah duk keluar lah. Duk macam odah ni kat rumah. Kita duduk rumah saja seronok. Bila keluar ni bukan tak tahu nak berjerembab kawan ni. Payah tahu dah takut. Seronok apa duduk di rumah. Kita boleh makan apa dah. Makan sama-sama dengan anak beranak kita. Barulah ikatan kekeluargaan tu makin erat. Bila lagi kita nak habiskan masa nak spend time together-gather dengan anak-anak bini kita kat rumah kan. Peluang tengah ada ni manfaatkanlah sebaiknya. Jangan gila sangat kakak sekali dia kata apa pula mama pakai kuku pasu ni. So sayang-sayang udah semua yang sangat-sangat udah sayang sekalian. Udah nak syorkan dekat hampa pakai-pakai lama try BAKIRA Serum. Untuk siapa-siapa tak tahu lagi tu BAKIRA Serum ni sayang satu-satunya serum yang cukup-cukup tebal
sampai khas untuk kita orang perempuan ni. Dia boleh ketatkan balik kelopak telaga kita di bawah tu, dia sempitkan, dia kencangkan jadi berasa macam nak darah balik, yang betul dah. Dia boleh merawat masalah keputihan, dia boleh merawat masalah kentut faras yang mana dok gatal-gatal merela tu kan. Ui, punyalah dok merenyam sangat dekat alok-alok telaga tu kan. Ha, eloklah pakai-pakai mai dapatkan BAKIRA serum. Mana ada masalah hangpa punya telaga tu kan dok berbau hanyak satu macam tu. Ataupun yang mana ada masalah kelopak telaga dok nampak lebam, dok nampak hitam berkelarah tu kan, dia boleh bagi cerah balik weh. Mana ada masalah lecok-lecok ayak lambok-lambok ke ataupun kering sangat sampai tak ada apa langsung tu pun dia boleh rawat, hangpa tahu dah. Eranya mau kalau kata hangpa konsisten dok amalkan BAKIRA serum daripada rumah jamu kosmetik ni sayang. Cik abang selok kain tengok comel je rupa dia dok bertelangkup elok je, tak ada redut-redut, tak ada bulu sampai penuh-penuh sangat. Kan? Nak guna dia sayang senang saja. Hangpa ambil satu pam BAKIRA serum tu dalam keadaan tengah dok tidur kelentang tu kan. Hangpa peret bagi masuk dekat dalam telaga hangpa tu kan, sambil peret tu sambil kemut sambil tarik nafas, sambil kemut sambil tarik nafas. Lepas 2-3 kali hangpa kemut tarik nafas, kemut tarik nafas tu lepas lah nafas tu sudah buat kemut terus ikut. Sagi padam pitang tu payah pula. Betul lah sayang. Mau kalau kata telaga hangpa yang mana meleweh, yang mana dok terpelahang tu, nanti dia boleh kencang, dia boleh ketat, dia boleh rapat balik weh. Dan dalam setiap satu set BAKIRA serum tu disertakan juga tu yang udah tengah pegang ni sayang, nama dia feminine wash. Lepas ni tak payah dah lah nak basuh kelopak telaga hangpa pakai sunlight ke abu klorok ke, jangan. Tak payah, tak payah. Untuk hangpa yang mana tak berapa faham cara udah terang ni sayang, jangan risau, jangan bimbang. Pasal apa dekat dalam kotak tu dia ada ajak cara-cara siap semua. BAKIRA serum ni sayang, dia ada manjakan ni kacik Fatima, akar serapat dan juga ekstra bunga mawar ni. Hangpa jangan risau tau, BAKIRA serum tak ada bahan kimia dan 100% organik, disahkan selamat oleh Serum Malaysia. Untuk hangpa kan sayang yang mana tengah duk cari-cari nak buat income tu, pakai-pakai lah mai join jadi dropship untuk BAKIRA serum ni weh. Lo ni depa tengah buat promosi tau, promosi sign up percuma sebagai dropship dan dapat buat belian BAKIRA serum daripada rumah jamu kosmetik ni dengan harga RM25 less. Ingatlah sayang nak kita orang perempuan jangan duk jaga kulit muka, kulit badan, jaga bentuk badan saja, kelopak telaga di bawah tu utama kena jaga weh. Untuk yang nak sign up jadi dropship ataupun nak beli produk BAKIRA serum ni, boleh tengok dekat ruangan komen dan link semua ada kat bawah tu sagi order bubuh tau.